heboh pindah agama, intip potret cantik Vela Vexia saat berhijab. Pernikahan Vela Vexia dengan pengusaha kaya raya Zakri Sulisto menjadi buah bibir netizen usai diisukan bahwa dirinya berpindah agama. Ya, sejak belia, Vela diketahui menganut agama Kristen seperti ayahnya Ose Kaligis. Namun potret pernikahannya dengan pria berpeci asal Aceh tersebut seolah menjadi isyarat bahwa VV telah menjadi seorang mualaf. Kehebohan rumor ini tentu menuai berbagai komentar netizen. Tak sedikit di antaranya turut berbahagia atas kabar yang dirinya beritahukan melalui unggahan Instagram. Padahal ia mengatakan pernah bahwa selama ini menganut agama Islam. Agama saya Islam, tapi saya menghargai semua agama. Pada 2016 silam, dikutip dari berbagai sumber, aktris cantik ini rupanya telah mempelajari mengenakan hijab. Dirinya pun tampak ayu saat mengenakannya. Velove memang sempat terbiasa menutup rambutnya untuk keperluan syuting film Cinta Laki-Laki Biasa. Menariknya, tak merasa gerah, Veve malah merasa nyaman saat kepalanya dililitkan hijab. Sebenarnya pakai hijab gak panas ternyata. Aku sempat ada momen di mana aku merasa comfortable, ada rasa lebih syukur, gak ngerasa dicat pas berhijab, ujarnya. Seperti pada potret yang pernah dirinya unggah pada Twitter 18 Juni 2016 lalu. Dalam potret tersebut, tampak lawan mainnya Deva Mahendra sedang duduk di bangku sopir mobil terbuka bersamanya. Dengan dibalut hijab abu-abu, Veve tampak mempesona dengan senyumnya.